sejatinya adalah sebuah pendewasaan ketika kita tahu tabiat seseorang. Adalah sebuah pembelajaran ketika yang kita pilih ternyata tidak sejalan. Juga adalah sebuah keniscayaan ketika kita bisa melemahkan ego dan melawan diri sendiri. Biarlah kita tersakiti, asalkan jangan menyakiti. Biarlah kita mengalah, karena sesungguhnya kita sedang berbesar hati. Biarlah kita menangis dalam hati, dan tak perlu semua orang mengerti. Biarlah hidup dan mati ini hanya untuk meraih ridho ilahi. Wahai kamu yang sedang terpuruk, percayalah bahwa ada seseorang yang berada di posisi jauh lebih buruk. Untukmu yang tak dapatkan apa yang telah lama kamu impikan, ingatlah, ada rencana indah yang telah Tuhan persiapkan. Lihat, lihatlah dari sudut yang bersebelahan. Lihatlah lebih dekat. Semua memiliki makna tersendiri. Kelak, kau akan mengerti dan menilai dengan lebih bijaksana. Pergilah sedih, pergilah resah, jauhkanlah aku dari salah prasangka. Pergilah gundah, jauhkan dosa, lihat segalanya lebih dekat. Dan kau bisa menilai lebih bijaksana. Mengapa bintang bersinar? Mengapa air mengalir? Mengapa mengapa bintang bersinar? Mengapa?